Tim dari Onyx PN, ini kacau ini. Serem banget, serem Lancelot, Tamus juga Lilian. Tetapi yang harus diperhatikan itu posisinya dari Beatrix. Baiklah kalau begitu, jadi buat teman-teman semua untuk memulai di hari. Udah mulai kah? Ramaikan hashtag Indo. Enggak, ini lagi nunggu kayaknya masuk ke lemak darah. Udah mulai. Udah. Teman-teman sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh pemain yang berlaga di M3 World Championship 2020. Let's go pokoknya. Let's go. Udah. Let's go. Welcome. Masuki best of one series kali ini. Boleh Rizky lihat tuh damage-nya. Anjas gila. Trian damage-nya woi. Akan menjadi first blood di first 1 menit pertama namun sepertinya tidak. Masih diberi kesempatan untuk mundur dan recall balik 40. Hampir aja tuh. Tipis pakai banget. Drian tipis pakai banget. Oke. Driannya di area mid juga namun di atas sawah. No. Kenapa cewek? Kompetisi sebelumnya. Astaga. Oke, enggak apa-apa, masih early game. Jangan panik, sabar. Santai. Mungkin karena sabar ya, masih awal kok, santai. Pakito juga ya. Dengan Lilia yang harus bisa dibilang dengan range-nya ini tentunya lebih. Aku bingung pilih mana. Bahasa Onyx PH lah. Onyx ID lah. Salah. Dia udah bilang di MPL ID 8 sedangkan Onyx Filipina memiliki 52 unit hero. Typo guys. Filipin 8. Jadi bro dulu terus semoga Onyx ID menang, amin. Tukar usah. Orang kok sejawab. Itu sih Onyx menang sih, tapi ini masih early game, kalem. Belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti tapi Baloiski terus tenang. We have mengganggu bagaimana pattern farming Drian, Sans, Kiboy, Boots dan cewek. Anjas. Sekarang kita melihat bilang throw jauh dari teman-teman ya tadi, jadi tidak bisa ada yang membackup juga dari Onyx Filipin. Sementara itu menjadi opening yang bagus. Tyrant Red Corner dari Kiboy dan langsung hilang lagi. Mondi bagus. Oke. Ini cari berapa sih? Melakukan banyak hal lagi setelah terjepit tadi dimentokin karena dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Hanya diam terpaku namun di atas. Kita lihat lagi. Ada pergerakan antara cewek dan juga Ini gini konsepnya. Jadi satu ronde satu best of one dulu, tapi mereka main berkali-kali. Ini dari beberapa menit yang udah berjalan, dari 5 menit yang udah berjalan bisa dibilang cukup berimbang 2-2. Namun dari objektifnya kayaknya Onyx PH jauh lebih unggul ya. Dan sekarang akan tapi versi lemesnya ya KS. Belum lagi sebuah pancer lompat ke bagian depan, hampir aja dia terkena saat bisa berpindah tempat dengan begitu cepatnya. Mereka pun langsung melepaskan pergerakan dari kainnya karena kain cepat untuk mobilitas yang dia miliki. Kalau lucu ya, mukanya pada serius-serius banget ya. Di mana sebenarnya? Udah bagus coba untuk masuk dengan Tyrant Revenge. Yep. Namun memang selalu ada backup yang baik dari Onyx Filipin. Tapi Kairi masih mau lebih. Kiboy masih punya Tyrant Revenge. Kelas kok. Ditumbangkan oleh Kairi kali tapi. Ayo itu Kairinya. Drian jangan mati. Tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan. Ini malah Kairi yang mendapatkan double kill. Si cewek. Ah gak bu. Ini apa sih pick me ini. Annoying banget guys. Dirinya mungkin susah untuk ditumbangkan begitu juga dengan Tamus pastinya. Namun sekarang Mavendotnya tadi langsung berhasil mendapatkan Paulo Iski. Ada satu lagi super position. Namun untuk Martinnya berhasil langsung diamankan. Di tempat kain ada lagi pergerakan dari Sans yang mundur ke bagian belakang. Ada purple pup di dalam tubuhnya. Si Dani ini masih bisa membantu dirinya untuk mengurangi dari penggunaan mana yang dia milikin. Cewek masih ada di bagian atas sana. Bootsnya ada di bawah namun di tengah. Kiboy bertemu dengan Paulo Iski. Tyrant Revenge-nya. Tyrant Revenge-nya. Langsung konek ke bagian depan. Ada Oli Partizan langsung dikeluarkan. Begitu aja ada itu kembali pertahanan di bagian depan. Bootsnya tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih punya flicker. Dia lompat ke bagian belakang. Belida ada satupun pemain yang tumbang sejauh ini. Wow. Bagian bawah ada pergerakan, coba kita lihat di mapnya. Nathan yang mulai bergerak, ada Patrick-nya, Tyrant Revenge juga walaupun belum langsung bisa mengenaikan. Nyusul kok. Mereka gak mau paksa invite-nya. Yep. Cewek bakal coba untuk nahan. Uangnya udah nyusul. Kenapa harus lah headless? Tapi Kiri masih bisa berdiri tegap dan bahkan dari seorang Baloi.
Rizky dan juga Hatred tidak tumbang di area sungainya Pakung. Itu dia nge-trigger juga. Langsung Lord, anjir, memberikan semua perlindungan kepada rekan-rekannya. Tapi Lord yang pertama, udah nongol, udah dicolek boots-nya. Siap maju ke bagian depan. Akankah dia memaksakan sebuah pergerakan? Boots, tolong boots, boots. Ayo. Menaik karena satu orang namun di bagian belakang sana. Nice. Anjir, Lancelotnya sumpah. Apa ya? Bunuh Lancelotnya. Juga harus jauh lebih berhati-hati lagi lewat team fight barusan yang terjadi. Kita udah tahu bagaimana kekuatan dilakukan, tapi yang pendetnya udah langsung kena dan connect juga karena perlu iskiannya saja, tidak ada follow up damage, masih begitu bebasnya. Namun sekarang ada Oli Baptista di bagian atas sana. Ini siapa? Rafael ya dulu sih. Soalnya kan mereka main deket. Mereka main deket kan. Untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Iman. Makan sih, makan sih. Dengan Tyrant Rage ya. Tadi kalau ada follow up dari Onyx Esports itu kayaknya bisa, tapi memang lagi dan lagi dengan pergerakan yang sangat-sangat tadi yang aku lihat yang jago malah ini tau apa amonnya ya memancing di depan, memancing keributan. Hey, memancing keributan Pak Bulung berdiri di sana dia. Tapi nggak bisa asal war. Iya betul. Cari opening yang pas. Nah ini dia nih. Dijadiin aja barengnya. Mereka melakukan fight lagi di area dari Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Namun sejauh ini sepertinya ada Tyrant Rifan yang udah dicat sebagai belakang akan kedua lompatin ke depan. Tidak, ternyata mereka pun dari Onyx TS tahu mereka unggul. Tapi mereka juga sangat udah dirasakan. Kita lihat aja. Lordnya udah mulai dicolek-colek lagi. Baloiski menjadi baris. Colong dong Lordnya. Yang akan diciptakan oleh Onyx TS. Namun Baloiski terus memberikan gambar. Didapatkan juga oleh Onyx PS dengan begitu cepatnya. Mereka mengamankan lord tersebut. Cepetin dapet. Itu PH-PH, Onyx PH. Memiliki atribut yang jauh lebih kuat lagi nih Cimomo. Benar, dan ini yang ke-14 kali ini. Udah mulai muncul lagi kali ini. Bapak bisa. Pasti Onyx bisa tahan. Oke, lordnya udah ngangkat kaki depannya. Aduh. Udah ada sedikit SP yang tersisa dari satu. Oke, bisa. Baloiskinya itu. Juga memberikan basic. Lock dulu. Akan langsung memberikan sebuah gangguan, namun cewek mundur lagi tidak bisa memaksakan keadaan. Dan Keyboy juga Tyrant Revenge-nya enggak konek karena siapapun. Saat saya terlalu dikeluarkan, ada satu lagi terpirance. Namun, belum ada satu player pun yang berhasil diamankan. Balik. Namun, sisi baiknya adalah Onyx Esports. Apa guys, masih ditahan. Dan mereka pun masih punya area defensif yang bisa dipertahankan. Namun, mereka hanya saling menatap dari kejauhan saja. Wow, harus dipisahkan oleh keadaan. Tapi cewek, ini area depan. Aduh, tidak. Itu dari skinnya bunuh. Sans masih bisa untuk memberikan damage kali ini Kairi. Aduh. Mereka iya, ngalah ya harusnya ya. Mereka udah mulai melakukan inisiasi. Diperjelas ya, Go. Onyx ID. Onyx Filipin juga mereka cukup disiplin. Mereka harus berhati-hati banget, apalagi jangan sampai ini salah satu pemainnya bawa kecil dari Onyx Esports juga sih menurut aku. Sesama saudara jangan serius-serius amat lah bertengkarnya. Kairinya mana? Oh itu tuh Kairi. Satu pergerakan dari Tamus, mereka berhasil untuk mempertahankan dan juga Kiboy. Tapi Boots sepertinya akan sedikit lolos untuk bisa maju ke bagian depan. Sans-nya siap untuk mengamankan, tapi Lord untuk kali ini ke reset. Masih bisa mereka untuk set up ulang strategi mundur. Gimana aja sih masih dengar? Iya, tegang banget. Ini masalahnya satu kali doang kan? Seperti ekonominya sama. Tapi nanti mereka main berkali-kali gitu loh. Tapi harus buka war juga. Jadi ini sebuah apa ya, kedisiplinan dan juga mereka berarti gak mau gambling. Mereka gak mau gambling, mereka mau semuanya assure thing. Udah sakit. Mereka masih respect banget sama Amin. Dari Onyx Esports. Amin menang ya. Kalian harus berkumpul, jangan mencar-mencar. Sementara Dorski dengan Inferno. Apa aku bilang? Serius banget, DSP dari seorang Boots. Kali ini masih mau lebih, tapi Lordnya bakal coba beli cicil oleh Onyx Filipin. Keyboy. Nice, Sans. Nice, bukan.
Ini dia guys, on si pencipta momen. Ini momennya cakep banget. Nice Koko Drian. Nice. Menang kah? Gigi, wih, menang. Nice, anjas ki boy. Ente onik, sumpah Drian gigi banget anjir. Gigi banget tadi gila. Kasus senyum tuh mukanya anjir. Tadi tegang banget itu mukanya senyum anjas cie. Langsung nyengir semua. Tuh butel kalem. Sabar dulu, respect tentunya. Respect dengan kesabaran mereka.